Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menemukan sejumlah tempat pemungutan suara di wilayah Lombok Timur kekurangan surat suara. Selain surat suara kurang, Bawaslu juga menemukan TPS yang roboh akibat hujan lebat yang ada di Kecamatan Trara. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menemukan sejumlah tempat pemungutan suara di wilayah Lombok Timur kekurangan surat suara. Surat suara yang kurang ini merupakan surat suara calon presiden dan wakil presiden yang terjadi di dua TPS yang ada di Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba. Kekurangan surat suara ini masing-masing di dua TPS ini mencapai 100 lembar lebih yang langsung ditanggulangi oleh KPU Lombok Timur dengan menggunakan surat suara cadangan. Selain TPS kekurangan surat suara, Bawaslu juga menemukan salah satu TPS yang ada di Kecamatan Trara mengalami kerusakan akibat hujan deras yang terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerusakan TPS ini menyebabkan petugas menunda sementara proses pencoblosan dan mengalihkan lokasi TPS. Setelah hujan reda, petugas melanjutkan proses pencoblosan dan para pemilih yang sudah menyerahkan surat undangan dapat menyalurkan hak pilihnya dan melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Dari hasil pengawasan teman-teman pengawas di lapangan, itu ditemukan beberapa TPS yang ada kekurangan surat suara. Agak misalnya yang kurang surat suara itu ada di Desa Bandok, itu ada dua TPS yang kurang di atas 100, itu surat suara presiden. Nah, lalu yang kemudian yang menjadi hasil pengawasan kita adalah Panwas menemukan ada TPS yang roboh. Karena hujan ada perubahan cuaca dan itu terjadi di desa di Kecamatan Trara. Di Kecamatan Trara itu ada beberapa TPS yang roboh sehingga kemudian proses pencoblosan itu ditunda. Itu kejadian kalau tidak salah sekitar pukul 11. Nah, sehingga proses pencoblosan itu ditunda gitu loh. Nah, lalu kemudian setelah dilakukan pergeseran TPS, tapi cuaca masih tetap hujan. Ya, yang tadinya pencoblosan itu harus selesai di jam 1, sehingga di beberapa TPS itu dilanjutkanlah pencoblosan itu. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.